Listo con el Indana Pozo. Bapak Ibu tolong koreksi saya kalau saya salah. Yang pertama, masyarakat adat Danau Poso menetapkan dan juga memberikan diu atau denda adat kepada PT Poso Energi karena telah merusak kehidupan budaya masyarakat adat Danau Poso. Betul atau tidak? Yang kedua, masyarakat menuntut. Yang pertama, kita menuntut ganti untung semua kerugian masyarakat adat Danau Poso yang telah dialami selama 2 tahun dapat adil. Berikutnya, kita minta untuk mengembalikan siklus normal air Danau Poso dan menutup operasional bendungan PLTA Poso 1. Betul atau tidak? Yang ketiga, kita mendesak pemerintah daerah untuk tidak mengeluarkan kebijakan apapun yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat adat Danau Poso. Bapak Ibu setuju atau tidak?